Hai guys, balik lagi di channel saya Ale Film. So, beberapa minggu ini memang channel saya sangat-sangat sunyi disebabkan kesibukan. Dan hari ini saya ada masa lapang sedikit. So, kita akan buat review salah satu produk daripada DJI. So, ini dia. Sara. Okay, so ini adalah DJI Mavic Air yang baru saya beli. Dan sorry, saya tidak akan buat unboxing sebab buang masa. Okay, so kenapa saya beli Mavic Air lagi sedangkan saya sudah ada Mavic Mini? Okay, Mavic Air basically dia more to professional use. Okay, sebab kalau Mavic Mini itu dia dengan quality dia pun memang sangat-sangat jauh lah beza dia. Okay, so mari kita bahas yang pertama. Okay, pertama dia punya kamera. Okay, kamera dia boleh shoot 4K. Dia sudah boleh shoot 4K dengan 30 frame per second. Full HD ada 24, 30, 50 dengan 120 frame per second. Okay, dia juga shoot 2.7 macam Mavic Mini. 60 frame juga, dia boleh 60 frame juga. Oke, okay. Satu lagi untuk gambar, ini sama dengan Mavic Mini 12 megapixel, tapi yang ini boleh shoot RAW dan JPEG. Oke, okay, RAW means dia lebih bagus lah. Oke, okay. So ini juga 3-axis gimbal. Oke, okay, yang kedua sensor. So sensor dia ada di depan, di belakang, dan di bawah. Okay, dibandingkan dengan Mavic Mini, dia cuma ada di bawah. Okay, lepas tu dia juga yang ini, dia boleh shoot cinema like, so which is kita boleh buat color grading lah. So siapa yang tahu cinema like ataupun lebih kurang dengan S-Log, dia boleh shoot macam S-Log, which is sangat-sangat detail lah. Okay, dan dia punya bitrate pun tinggi daripada Mavic Pro dan Mavic Air. Mavic Pro dia cuma 60 bitrate. Untuk Mavic Mini cuma 40 dan ini adalah 100 bitrate. Which is sangat-sangat tinggi dan file dia sangat-sangat besar dan quality video dia pun sangat-sangat bagus. Oke. Okay? So yang keempat, bateri. Oke, okay, bateri dia mungkin kalah dengan Mavic Mini lah. Yang ini cuma boleh terbang sampai 21 menit, mungkin lebih kurang 18 menit lah. Okay, 18 ke 20 menit boleh terbang. Dibandingkan Mavic Mini, Mavic Mini boleh terbang sampai 30 menit. Okay, tapi but remember, ini lebih berat dan propeller dia lebih besar dan di dalam dia ada fan. Ada fan juga untuk sejukkan, kalau kita shoot 4K normally dia akan sangat-sangat panas, dia untuk membantu lah, sangat-sangat membantu. So, but 21 minute sangat-sangat cukup lah bagi saya sebab saya beli yang Flymo combo. So dia ada 3 battery. So should be no problem lah. Okay, so sekarang kita akan tengok hasil dia yang saya terbangkan untuk beberapa minggu lalu dan beberapa hari lalu lah. Basically beberapa hari lalu saya sudah terbangkan try. Sangat-sangat bagus lah. Saya sangat berpuas hati. Okay, satu lagi dibandingkan dengan Mavic Mini, dia punya connection di orang cakap ini worse. Sebenarnya ini lebih bagus daripada Mavic Mini. So, saya sudah try terbang di dalam town, which is saya terbang tempat yang sama, Mavic Mini dalam 60 ke 30 meter dia sudah ada gangguan signal. Tapi ini saya terbang dalam tahun pun dalam 200 meter pun still okay. Dia memang ada gangguan sikit tapi still jalan. Kalau Mavic Mini dia ada gangguan sikit, dia confirm dia sudah hilang signal. Kalau ini, walaupun dia ada gangguan, dia cuma bagi warning, tapi still jalan. Oke, okay? So, mari kita tengok video yang saya ambil daripada
Mavic A ini. Oke, okay? Enjoy it, guys. Okay, so hope you guys enjoy the video. If you guys like the video, jangan lupa comment, subscribe, dan like or share my video. See you guys on next video. Bye.